Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Super Me, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Sang Yu. Dapat diketahui kalau Sang Yu sulit tidur belakangan ini karena selalu bermimpi buruk. Anehnya, mimpinya ini terasa nyata. Sampai-sampai dia mencari arti mimpinya ke orang-orang pintar dan menghabiskan banyak uang. Bahkan, dia sampai menunggak biaya apartemennya karena itu. Suatu hari, di depan apartemennya terdapat penjual martabak. Karena hanya memiliki sedikit uang, dia pun memesan martabak tanpa telur. Tapi, setelah melihat penampilan Sang Yu, si penjual martabak pun memberikannya martabak telur secara gratis. Di seberang situ juga terdapat sebuah kedai kopi yang pemiliknya adalah seorang wanita bernama Hua Er. Nah, ternyata Sang Yu mengenal Hua Er, karena dahulu dia pernah melihat Hua Er bernyanyi dan terpesona karenanya. Saat sedang duduk untuk makan, tiba-tiba Sang Yu didatangi oleh atasannya yang bernama San Ge. San Ge mengajak Sang Yu untuk berbicara mengenai pekerjaan. Nah, di sini San Ge meminta naskah yang dijanjikan oleh Sang Yu. Tetapi Sang Yu mengatakan kalau dia gak dapat fokus menulis karena mimpi buruknya. San Ge pun tidak menerima alasan dan memberi Sang Yu waktu 10 hari. Saat Sang Yu pulang, barang-barangnya ternyata udah dikemas dari apartemennya. Dan dia pun kemudian diusir karena gak mampu membayar biaya apartemennya. Sang Yu pun kemudian pergi ke sebuah kafe dan mencoba mencari ide untuk bahan naskahnya. Di sini dia melihat bekas makanan dan berniat untuk mengambilnya, tetapi nggak sempat karena ada gelandangan yang mengambilnya terlebih dahulu. Nah, tiba-tiba gelandangan itu berubah menjadi seseorang yang biasanya berada di mimpi buruk Sang Yu dan mencekik Sang Yu sampai dia terbangun dari tidurnya. Saat Sang Yu terbangun, laptopnya pun sudah nggak ada. Sang Yu pun merasa kalau dia gak dapat menyelesaikan naskahnya, sehingga dia meminta maaf kepada atasannya dan berniat bunuh diri di atas apartemen karena hidupnya yang buruk. Saat Sang Yu hampir melompat, tiba-tiba penjual martabak langganannya menawarinya martabak secara gratis, sehingga membuat Sang Yu pun berubah pikiran. Penjual martabak itu lalu mengantarkan martabaknya kepada Sang Yu dan mereka pun berbincang. Di sini, Sang Yu menceritakan mengenai mimpi buruknya kepada bapak penjual martabak. Dan bapak itu lalu hanya mengatakan, kalau ingin bangun dari mimpinya, katakanlah aku bermimpi. Sang Yu kemudian pergi dan menggadaikan HP-nya agar mempunyai uang. Lalu, dia membeli makanan di sebuah minimarket. Sang Yu memakan makanannya di luar minimarket. Dan tiba-tiba, Hua Er mendatanginya. Di sini Hua Er mengajaknya untuk makan, tapi anehnya, Hua Er tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang membawa pedang yang biasa berada di mimpi Sang Yu, kemudian menikam Sang Yu. Sang Yu yang mengingat kata-kata bapak penjual martabak pun mengatakan aku bermimpi, dan benar aja tiba-tiba semua itu hilang. Tapi, di tangannya masih terdapat pedang orang yang menikamnya tadi. Sang Yu pun bingung dan kemudian mencoba ke pasar loak untuk mencoba menjual pedang tersebut. Karena harganya kurang cocok, akhirnya Sang Yu pergi ke toko barang antik dan berhasil menjual pedang itu seharga 20 ribu yuan. Dia pun langsung menggunakan uangnya untuk makan enak, membeli laptop baru, dan menyewa kamar hotel. Bahkan, dia juga merubah penampilannya menjadi lebih rapi. Malamnya, Sang Yu bersiap untuk tidur, sampai-sampai dia meminum obat tidur. Di sini, dia kemudian bermimpi berada di kamar hotelnya dan diserang seseorang dengan kapak besar. Sang Yu di sini sempat terjatuh dan mendapatkan luka. Dan di saat itu juga, dia langsung mengatakan aku bermimpi dan terbangun dengan sebuah kapak besar di tangannya. Sang Yu kemudian menjual kapak itu di toko barang antik dan menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Malamnya, Sang Yu kembali tidur dan bermimpi berada di sebuah museum. Saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba Sang Yu diserang dan kalah, sehingga dia pun terbangun tanpa membawa apa-apa. Dia lalu memutuskan untuk kembali tidur dengan obat tidur. Nah, di mimpinya kali ini, dia berhasil membawa dua barang dari museum dan terbangun. Dia kemudian langsung menjual dua barang tersebut dengan harga 1 juta yuan. Nah, pulangnya, dia tiba-tiba bertemu dengan San Ge, dan San Ge pun terkejut dengan perubahan drastis dari Sang Yu. Di sini, San Ge membicarakan mengenai naskah Sang Yu, tapi Sang Yu malah memberinya 20 ribu yuan sebagai pengganti naskah yang tidak bisa dia selesaikan. San Ge kaget dan mengatakan kalau Sang Yu menemukan kesuksesan, maka tunjukkan caranya kepadanya. Tapi Sang Yu pun di sini hanya diam aja. Selanjutnya, Sang Yu pergi ke kedai kopi milik Hua Er dan memesan kopi. Di sini, Sang Yu menanyakan apakah Hua Er mengenalinya. Tapi sayangnya, Hua Er bilang kalau dia nggak ingat dengan Sang Yu.
Sang Yu lalu bertanya kenapa kedai kopinya akan dijual, dan Hua Er mengatakan kalau dia rugi dan akan menjual kedainya seharga 1,5 juta yuan. Malamnya, Sang Yu bertemu lagi dengan San Ge untuk minum-minum, di mana di sini Sang Yu menceritakan tentang Hua Er kepada San Ge. Pulangnya, karena Sang Yu mabuk, San Ge pun mengantarnya sampai ke apartemen, dan di sana Sang Yu pun langsung tertidur. Nah, karena San Ge ini penasaran dengan asal kekayaannya Sang Yu, dia pun mencari tahu di dalam apartemen Sang Yu. Di saat itu juga, Sang Yu terbangun dengan emas di tangannya. San Ge yang melihatnya pun terkejut dan memohon untuk menjadi anak buahnya. Keesokan harinya, Sang Yu membeli kedai kopi milik Hua Er dan mengatakan kalau dia mau Hua Er mengelolanya. Hua Er pun senang dan mengajak Sang Yu untuk makan malam. Nah, saat makan malam, Hua Er mengetahui maksud Sang Yu membeli kedainya, yaitu karena Sang Yu tertarik kepadanya. Pulangnya, Sang Yu bersiap untuk tidur dengan San Ge yang mendampinginya. Di saat tertidur, Sang Yu bermimpi berada di sebuah berangkas besi dengan banyak uang. Nah, di mimpinya ini, Sang Yu bertemu dengan seseorang dengan senjata, dan hebatnya, Sang Yu udah bisa melawan makhluk yang berada di mimpinya dengan kekuatannya. Sang Yu pun kemudian terbangun dengan banyak uang. Keesokan harinya, kedai kopi milik Hua Er sangat ramai pengunjung, yang ternyata ini adalah orang-orang bayaran Sang Yu. Di seberangnya, penjual martabak yang membantu Sang Yu tiba-tiba juga mendapatkan sekantong uang dari Sang Yu. Malam harinya, Sang Yu mengantar Hua Er dengan berjalan kaki. Di sini Hua Er menanyakan pekerjaan Sang Yu, dan Sang Yu mengatakan kalau pekerjaannya adalah menulis naskah. Malamnya, saat tidur, Sang Yu bermimpi berada di sebuah mobil sport yang kemudian berhasil dia bawa ke dunia nyata. Keesokan harinya, Sang Yu mengantar Hua Er pulang, dan di sini dia memberi Hua Er mobil sport dari mimpinya tersebut. Mereka berdua kemudian menonton bioskop, dan di sini Hua Er bertanya kapan dia bisa menonton film dari tulisan naskah Sang Yu. Nah, mulai dari sini, Sang Yu kembali menulis naskah. Bahkan, dia membayar sutradara dan produser film untuk naskahnya. Dalam sekejap, Sang Yu pun kemudian berhasil menjadi penulis terkenal. Keesokan malamnya, saat Sang Yu akan menyatakan perasaannya kepada Hua Er, tiba-tiba dia diserang dengan benda tidak terlihat dan mendapatkan luka yang nyata. Di sini Sang Yu langsung pulang dan memikirkan apa yang terjadi. Bahkan, dia juga menanyakan kepada San Ge apakah akan ada pembalasan setelah semua yang dia lakukan. Saat ingin tidur, San Ge yang sudah bersiap mendampingi dihentikan oleh Sang Yu yang ingin tidur sendiri malam itu. Di mimpinya, Sang Yu bertemu dengan dirinya sendiri yang terluka, dan saat bangun, Sang Yu mendapatkan luka-luka yang selama ini hanya dia dapatkan di dalam mimpinya. Besoknya, saat ingin ke kedai kopi, Sang Yu tiba-tiba diculik dan dibawa oleh kelompok gangster kejam yang memiliki bos yang bernama Chiang. Di sini Sang Yu bernegosiasi untuk memberikan Chiang uang, yang kemudian disetujui. Sang Yu lalu menelpon San Ge dan menyuruhnya membawa uang, tapi sayangnya, San Ge juga malah disandra oleh anak buah Chiang dan dibawa ke tempat Sang Yu. Di sana, saat Chiang melihat jumlah harta Sang Yu yang ternyata lebih banyak dari perkiraannya, Chiang pun meminta uang yang lebih banyak. Sang Yu lalu membawa Chiang ke rumahnya, namun di sana Hua Er tiba-tiba datang. Awalnya Sang Yu mengusirnya, tapi Hua Er tetap bersikeras untuk masuk dan dia pun akhirnya ditangkap oleh anak buah Chiang. Di sini Sang Yu mengatakan kalau dia akan memberikan Chiang semua uangnya dengan syarat membebaskan Hua Er, tapi Chiang malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sang Yu dan teman-temannya. Nah, San Ge yang bisa kabur kemudian menyerang anak buah Chiang dan keadaan pun menjadi chaos. Mereka bertiga pun akhirnya bisa kabur, tapi anak buah Chiang mengejar mereka, sehingga San Ge pun mengorbankan dirinya agar Sang Yu dan Hua Er bisa kabur. Sialnya, belum sempat kabur, Sang Yu dan Hua Er tiba-tiba diserang oleh anak buah Chiang yang berbadan besar. Di sini mereka pun kalah dan Sang Yu pingsan. Nah, di alam bawah sadarnya, Sang Yu melihat kilas balik hidupnya, dan dia tidak bisa keluar dari sana. Tapi, tiba-tiba Sang Yu berubah menjadi seseorang yang biasa berada di mimpinya. Dia lalu berusaha keluar dan berhasil, dan kemudian dia pun melawan Chiang dan semua anak buahnya sampai mati. Setelah itu, semuanya tiba-tiba kembali, dan Sang Yu kembali ke saat dia berada di depan minimarket di mana dia didatangi oleh Hua Er. Di sini Hua Er memberinya makan dan menawarinya pekerjaan di kedai kopinya. Mulai dari sini, kehidupan Sang Yu pun mulai menjadi lebih baik, dan dengan gajinya, Sang Yu bertemu dengan San Ge untuk membayar utangnya.
Di sini Sangge nggak mau menerima uang dari Sangyu karena Sangge mengatakan kalau salah satu naskah Sangyu yang lama baru dibeli oleh orang dengan harga yang mahal. Sangge pun kemudian memberikan sebagian besar hasil penjualan naskah tersebut kepada Sangyu. Di akhir film, Sangyu mendatangi bapak penjual martabak. Di sini, bapak itu memberikan uang dalam kantong yang katanya waktu itu diberikan oleh Sangyu. Kita kemudian dapat mengetahui kalau bapak itu juga pernah mengalami kejadian yang sama persis seperti Sangyu. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Super Me. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.